Terima kasih bang. Terima kasih. Yuk. Barang nyampe. Halo, jumpa lagi setelah datang pemesanan Easy Zen Pondak. Saya akan coba unboxing dari Tokopedia. Baru pesan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini produk katanya sama hasilnya melebihi ekspektasi dari harga. Untuk melepas penasaran, kita coba beli Easy Zenfone Blue yang mana sebelumnya belum support untuk Bluetooth. Ini generasi kedua untuk barang jenis, tapi sudah support Bluetooth. Ini kuitansi sama 1 tahun garansi. Ini dulu. Ini ya, Easy Zen Blue. Oke, kita buka langsung. Ini apa dia isinya? Ini apa ini? Ini unitnya. Oh, keren. Bluetooth indikator. Easy Zen di AC. Ada coaxial output, ada optical output. Di sini mampol analog digital in switch sama balance. Oke, lanjut lagi. Tadi ini unitnya. Mungkin bisa dilihat di zoom apa aja. Ada coaxial, ada output optical sama DC in. Satu lagi buat apa nih? Oh, ini buat Bluetooth antena. Oke. Yang lain isinya apa aja? Oke, dapatnya DC kabel sama antena Bluetooth. Aku coba. Oke, kurang lebih gini yang sudah jadi. RCA ungu, lumayan. Bisa kita coba. Tapi saya udah punya yang bagus. Ini DC-nya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita coba lagi. Lanjut untuk power sama tes Bluetooth. Makasih banyak.